tempat yang telah disiapkan. Dan kami informasikan sesaat lagi bagi adik-adik dan seluruh tamu undangan, acara akan segera dimulai. Mohon untuk menempati kursi yang telah disiapkan. Pegangan masa maksir. Terima kasih. Hey, aku cek lagi ya. Soalnya kalau mau geser ke belakang pasti lewat sini. Lewat sini, ini nih. Iya, belum aman. Coba lagi. Kalau mau games pasti lewat sini. Tipis sih. Tipis. Enggak, noise lumayan lah. Oke. Okay. Coba yang sebelah sini ya. Oh, yang di sini lebih aman. Kalau gitu nanti aku aksesnya dari sini aja. Udah. Gasnet, Sena, SNA, Pertadaya Gas, dan Pertadaya Gas. Oke. Kalau CSR kan di situ sudah ada. Ya. Selamat sore dan selamat datang kami ucapkan di acara Energi Kebersamaan Safari Ramadan 1445 Hijriah PT Perusahaan Gas Negara TBK. Bagi adik-adik dari yayasan yang telah hadir, dimohon untuk mengisi form kehadiran terlebih dahulu di meja registrasi. Dan bagi Bapak Ibu yang telah bergabung bersama kami, harap untuk menempati posisi duduk yang telah disiapkan. Baik, acara akan segera dimulai sesaat lagi dan kami mohon seluruh tamu undangan, adik-adik yayasan, Bapak Ibu, hadirin untuk menempati kursi yang telah disiapkan. Acara akan segera kita ikuti bersama. Ya, aku standby. Dan kami haturkan kepada yang terhormat Komisaris dan jajaran direksi PT PGN TBK. Selamat datang di PGN Area Sidoarjo, Bapak dan Ibu. Datang kami aturkan kepada yang terhormat Komisaris maupun jajaran direksi PT PGN TBK. Selamat datang di PGN Area Sidoarjo, Bapak dan Ibu. Kami persilakan untuk menempati kursi yang telah disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita bersama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir berkumpul bersama bersilaturahmi dalam acara Energi Kebersamaan Safari Ramadan 1445 Hijriah PT Perusahaan Gas Negara TBK. Dan alhamdulillah semua hadir dalam kondisi sehat walafiat hari ini. Senang sekali saya Rizky Putri bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, adik-adik yayasan yang luar biasa dan izinkan pada kesempatan istimewa sore hari ini kami mengaturkan selamat sore, selamat datang kepada yang terhormat Komisaris PT PGN TBK, Mas Abdullah Aufa Fuad. Salam hormat, terima kasih berkenan hadir. Yang kami hormati Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT PGN TBK, Bapak Fajar Haryanto Widodo. Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PT PGN TBK, Bapak Benny Syarif Hidayat. Selamat sore, Bapak. Direktur Sales dan Operasi, Ibu Ratih Esti Prihatini, Bu Ade. Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PT PGN TBK, Ibu Rosa Permatasari. Ketua Dewan Masjid Indonesia, Haji Imam. Sidoarjo ya, Mbak. Sebutin ya, Mbak. Kenapa, Bapak? Dewan Masjid Indonesia Sidoarjo. Oh. Siap. Terima kasih. Indonesia lagi. Iya. Tapi beneran loh, saya kira yang hadir langsung dari Indonesia. Pusat. Kabupaten Sidoarjo ya, Mbak. Siap. Terima kasih koreksinya. Seluruh tamu undangan dan tentunya yang kami sayangi, adik-adik dari yayasan maupun panti asuhan yang hadir hari ini. Bulan Ramadan tentu merupakan bulan suci yang penuh berkah dan sebagai bentuk syukur atas kinerja PGN selama satu tahun terakhir. Hari ini kami akan berbagi dengan adik-adik yayasan anak-anak yatim piatu
melalui acara Safari Ramadan sekaligus Nuzulul Quran PGN Group di wilayah operasi PGN Group yang dihadiri oleh manajemen dan perwira PGN Group serta stakeholder. Aufa Fuad, Mas Aufa, kami persilakan untuk menyampaikan sambutan di atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau sudah azan maghrib kita buka puasa bareng. Tapi sebelum itu duduk yang manis, kita ikut acara. Nanti ketika tiba waktunya diminta ikutan kuis atau game, semuanya wajib ikutan. Kalau ada perwakilan adik-adik yayasan diminta maju ke depan untuk terima hadiah dari PGN, wajib maju ke depan. Tapi nanti kita tunggu teman-teman lain bergabung dulu. Kalau udah ngumpul semua, acara seru-seruannya akan segera kita mulai. Dojo Taman Kedung Turi. Masya Allah, Sidoarjo Taman Kedung Turi. Karena kalau di Sidoarjo Taman itu ada yang di sepanjang juga ya. Ini Kedung Turi. Terima kasih koreksinya Kak Putri, jadi tahu. Tahu apa tahu? Coba Kak Putri penasaran. Di mana alamatnya Al-Kahfi? Siapa yang tahu angkat tangan? Siapa yang tahu? Alamatnya di mana? Apakah di planet bumi? Hah? Oh, bukan di planet bumi, di planet Mars. Di jalan apa? Jalan apa? Atau desa mana? Desa mana? Wah, Kak Putri, ini pertanyaan lebih sulit daripada jumlah Presiden Republik Indonesia dari masa ke masa. Berapa? Alamatnya apa? Jalan Raya Kemiri. Nomor 10. 110. RT3. RW1. Di mana? Kecamatan biasa? Kemiri Sidoarjo. Pas di alun-alun Sidoarjo, terus tadi belok ya, TBK. Jadi kita hari ini mau seru-seruan bareng di sini dan nama acaranya adalah Energi Kebersamaan Safari Ramadan 1445 Hijriah. Tepuk tangan untuk kita semua boleh? Alhamdulillah. Biar semangat, Kak Putri udah dapet bisikan dari kakak-kakak PGN. Jadi di PGN itu ada kakak-kakak yang disebut sebagai kakak-kakak perwira. Ini sesuai namanya, perwira gagah-gagah semua. Karena kalau perwiri cantik-cantik. Apakah aku satu-satunya yang perwiri hari ini, kakak-kakak perwira? Wow, dan kakak-kakak perwira hari ini sudah siap untuk mengajak adik-adik untuk memulai acara terlebih dahulu dengan bersama-sama menyenandungkan solawat kepada junjungan besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, Kak Putri akan mengundang kakak-kakak perwira PGN untuk memimpin bersama-sama pembacaan solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya ucapkan selamat datang untuk adik-adik yang sudah hadir. Jangan lupa foto bareng dulu di foto booth. Ini kira-kira aku langsung nodong, siapa nih kakak perwira PGN yang akan memimpin untuk pembacaan salawat kepada junjungan besar kita? Langsung kita undang. Mikrofonnya akan saya berikan kepada, mohon berkenan memimpin, kita mau tambah energi hari ini. Kak Trisna, tepuk tangan dulu buat Kak Trisna. Masya Allah, Kak Trisna, kita pimpin untuk tepuk salam dulu boleh ya, Kak ya? Boleh, yuk bareng-bareng yuk. Ini kalau adik-adik perlu diundang berdiri, Kak Putri siap kok untuk mengundang berdiri apabila dibutuhkan. Kak Trisna boleh di sini, Kak Putri akan bergeser. Dek itu hebat atau hebat sekali? Hebat sekali. Gak cuma dihafal tapi juga diamalkan, dimaknai dengan baik. Kira-kira yang merasa percaya diri, merasa yakin hafalan surat pendeknya banyak,
siapa ya? Boleh angkat tangan enggak? Masya Allah. Nah, yang akan kasih bocoran surat apa yang hari ini harus dibacakan dengan benar, pelafalan yang benar dan yakin adalah kakak-kakak perwira PGN. Siapa di antara kakak perwira PGN yang mau kasih tantangan buat adik-adik? Angkat tangan, kakak perwira. Mana nih kakak? Wah, ternyata Kak Putri dapat bisikan. Katanya Kak Dikot, kita mau kasih tantangan untuk lomba adang. Wow. Berarti ini berlaku buat yang ikhwan-ikhwan aja. Nanti hafalan surat pendeknya boleh untuk akhwat-akhwat ya. Siapa yang yakin mau ikutan lomba adan? Dipandu oleh kakak perwira PGN atau Kak Putri? Kak Putri langsung. Ini Kak Dikoti paling jago nih minta tolongnya. Oke, Kak Putri siap. Masih, kita butuh berapa peserta nih? Waduh, ternyata bapak-bapak dari Kesatuan Kerja Direksi AP PGN Group ya, Mbak ya. Ini duduknya di sini, di special seat ya. Oke, silakan silakan. Berapa orang yang mau ikut? Berapa orang? 5? 5 boleh, 5 peserta? 5 peserta lomba adzan. Masih ada 3. Siapa yang belum? Siapa mau ikut? Masya Allah. Tuh dia ini tadi jago loh. Salawatnya jago. 5. Oke, ada lagi enggak? Boleh, boleh. Nah, ini paling muda ini di antara seluruh kontestan ini. Alhamdulillah. Ada lagi? Sudah? Oke. Para peserta lomba sementara duduk di sini dulu ya. Kita akan undang satu persatu untuk mengumandangkan adzan. Tapi tolong ini niatnya adzannya adzan asar aja, jangan adzan maghrib. Nanti dikira udah waktunya berbuka. Sudah siap? Sudah siap. Peserta pertama kami undang untuk maju ke depan. Silakan. Masya Allah, pinter banget. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya masih sama atau ganti? Namanya siapa? Fadil. Fadil sudah siap untuk adzan? Boleh. Pakai mikrofon berani? Pakai mic? Oke. Fadil, boleh dimulai kapanpun Fadil siap. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Satu momen yang istimewa dan izinkan kami memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama di kantor PT PGN TBK area Sidoarjo dalam acara Energi Kebersamaan Safari Ramadan 1445 Hijriah PT Perusahaan Gas Negara TBK. Dan alhamdulillah seluruhnya hadir dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya Rizkeri Putri untuk menyapa tamu-tamu istimewa yang telah hadir di tengah-tengah kita, meluangkan waktu, meringankan langkah untuk hadir pada kesempatan istimewa sore hari ini. Selamat datang, selamat sore. Yang terhormat jajaran direksi, izinkan saya menyapa Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT PGN TBK, Bapak Fajar Haryanto Widodo. Salam kenal, terima kasih atas waktunya, Bapak. Yang juga kami hormati Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PT PGN TBK. Salam hormat, selamat datang Bapak Beni Syarif Hidayat. Direktur Sales dan Operasi Ibu Ratih Esti Prihatini, Bu Ade. Ini satu-satunya Sri Kandi yang cantik ya. Selain nanti tambah satu lagi. Izinkan saya juga menyapa Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PT PGN TBK. Tidak boleh terlewat, Ibu Rosa Permatasari.
Bu Ocha atau Teh Ocha ini? Biasanya jago nyanyi yang bernama Rosa, Ibu. Salam hormat dari kami juga untuk Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sidoarjo, Bapak Haji Imam. Terima kasih meluangkan waktu hadir. Ustadz Dr. K.I. Haji Syukron Jazilan sudah di tengah-tengah kami hari ini. General Manager Sor 3 PT PGN TBK, Bapak Hedi Hedianto. Biasa kalau dari nama asli Sunda, Pak. Tapi saya salah kayaknya, Pak ya. Oh benar, Pak. Alhamdulillah. Jajaran Kepala Satuan Kerja serta Direksi Anak Perusahaan dan Afiliasi Subholding Gas yang hari ini hadir. Seluruh tamu undangan dan tentunya yang sangat kita sayangi, kita cintai bersama, seluruh adik-adik dari yayasan maupun panti asuhan yang hadir. Kak Putri izin menyapa, memastikan lagi apakah adik-adik masih menunaikan ibadah puasa Ramadan hari ini? Siapa yang berbahagia hadir diundang PT PGN TBK? Semuanya. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Bapak Ibu, momennya sangat istimewa. Hari ini kita dapat berkumpul. Tujuannya yang pertama untuk silaturahmi, saling kenal siapa saja sosok yang ada di jajaran manajemen maupun perwira PGN. Dan ini juga merupakan bentuk sosialisasi dari PGN kepada masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility. Dan tentu merupakan wujud syukur di bulan Ramadan ini atas kinerja PGN Group satu tahun terakhir. Tidak hanya untuk kesejahteraan internal manajemen masyarakat Indonesia, tapi yang terpenting juga berbagi kepada adik-adik khususnya yang ada di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya. Tema hari ini adalah energi kebersamaan dan berlangsung di wilayah kerja area Indonesia Timur, tepatnya di kantor area Sidoarjo. Bapak Ibu hadirin undangan, untuk mengawali acara tentu akan lebih lengkap apabila kita menyimak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran. Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 16 yang akan dibacakan oleh adik-adik hebat dari LKSA Incera Mojosari Mojokerto. Saya undang untuk menuju ke atas panggung Maulana Muhammad Ilyas kelas 4 SD dan Muhammad Faiz Habibullah kelas 2 SD untuk membacakan kalam ilahi surat Ar-Rahman ayat 1 hingga 16. Iba sadaqahu wa'ul hadith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki yang kita terima, segala bentuk nikmat yang kita terima, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi manusia yang pandai bersyukur. Amin. Allahumma amin. Dan tentu merupakan satu bentuk syukur. Itulah kenapa hari ini PGN menghadirkan sebuah acara untuk merayakan syukur dengan energi kebersamaan dengan adik-adik dari 10 yayasan panti asuhan. Untuk itu, kita akan bersama menyimak rangkaian sambutan. Dan sambutan pertama akan disampaikan oleh General Manager Sor 3 PT PGN TBK. Dengan hormat kami mengundang tuan rumah untuk menyampaikan sambutan pembuka. Mari kita berikan aplaus kepada Bapak Hedi Hedianto. Tangan sekali lagi, luar biasa untuk Sor 3 PT PGN TBK. Baik, Bapak Ibu, kalau GM sudah menyampaikan sambutan, ini makin afdol apabila Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT PGN TBK juga berkenan menuju ke panggung dan menyampaikan sambutan untuk seluruh tamu undangan istimewa yang hadir hari ini. Dengan segala hormat kami mengundang Bapak Fajar H. Widodo. Silakan Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT PGN TBK, Pak Fajar H. Widodo, terima kasih atas sambutan yang sangat hangat. Biasanya adik-adik kalau bercita-cita itu jadi direktur perusahaan.
apalagi PT PGN TBK. Kak Putri kasih tambahan cita-cita satu, komisaris atau komisaris independen. Mau nggak punya cita-cita jadi komisaris di masa depan? Mau. Mau banget? Nah, supaya tahu apa saja yang harus dimiliki oleh seorang komisaris, hari ini saya berani mengundang seperti ini karena kebetulan seusia, izin. Jadi tadi saya tanya ke teman-teman, panggilnya bapak atau mas? Bebas mbak. Mau dipanggil abang nanti disangka menyala abangku gitu ya. Kita undang komisaris independen PT PGN TBK yang terhormat. Terima kasih berkenan hadir. Bapak Abdullah Aufa Fuad. Mas Aufa, mohon berkenan menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara simbol diterima oleh salah satu perwakilan. Selanjutnya, Mas Komisaris dan Adit geser ke kiri. Nah, karena sebelum semua berfoto bersama, kami akan mengundang perwakilan Panti Asuhan An-Nur untuk menuju ke panggung. Dan dengan hormat, Bapak Fajar Haryanto Widodo untuk menyampaikan santunan secara langsung. Silahkan untuk menerima. Bismillahirrahmanirrahim. Santunan telah diberikan kepada Panti Asuhan An-Nur, persembahan PT PGN TBK. Alhamdulillah, terima kasih. Bergeser sebentar ke samping. Dan selanjutnya perwakilan Panti Asuhan Yatim Piatu Al-Amin, kami mohon untuk menerima langsung dari Bapak atau Abah, izin, Abah Beni Syarif Hidayat. Mohon untuk berkenan bergabung bersama kami, Abah. Saya jadi izin untuk berakrab ria, boleh ya Bapak Ibu ya? Langsung diberikan dari PT PGN TBK, senyumnya mana untuk Panti Asuhan Yatim Piatu Al-Amin. Masya Allah, tabarakallah, semoga bermanfaat adik-adik. Berikutnya, perwakilan langsung saya undang. Yang ini dari Yayasan Mahabbatur Rasul. Dan yang akan menyerahkan adalah satu di antara Dynamic Duo, Ibu Rosa Permatasari. Bocah, mohon untuk berkenan menyerahkan langsung kali ini kepada Yayasan Mahabbatur Rasul. Cantik sekali, terima dari ibu senyum cantiknya mana sayang. Dari PT PGN TBK untuk Yayasan Mahabbatur Rasul, santunan anak yatim. Berikutnya, mohon untuk berkenan bergeser ke kiri karena kami akan mengundang perwakilan Panti Asuhan Al-Kafi, sudah di sini, dan yang akan menyerahkan adalah perempuan cantik berikutnya. Bu Ade, Ibu Rati Esti Prihatini, ibu berkenan untuk bergabung juga menyerahkan langsung. Ini kayaknya sengaja ya ibu-ibu dapatnya adik-adik yang cute-cute, lucu-lucu, gemes-gemes gitu ya. Selamat untuk Panti Asuhan Al-Kafi. Santunan anak yatim telah diberikan oleh PT PGN TBK. Alhamdulillah. Boleh sedikit bergeser ke kiri karena selanjutnya saya akan mengundang perwakilan Yayasan Haji Mansur. Yang akan menyerahkan adalah Direktur Utama Seka. Mohon izin untuk mengundang Bapak. Terima kasih kesediaannya bergabung hari ini. Kiranya berkenan sedikit bergeser ke kanan Pak supaya ada dokumentasi. Nah, sip. Mantap. Diserahkan dulu. Permisi, mohon maaf wajahnya kelihatan. Oke, sip. 3. Senyumnya mana sayang? 3, 2, 1. Ustaz Dr. K.H. Haji Syukran Jazilan yang sudah hadir tengah-tengah kita hari ini. Tapi sebelum itu, ada kakak-kakak. Ini masih dari SMK YPM 1 Taman Sidoarjo akan tampil untuk menyemarakkan suasana sore kita jelang momen berbuka puasa bersama PT Perusahaan Gas Negara Terbuka hari ini. Dan tentu sebagaimana kita tahu, PGN ini merupakan bagian dari Pertamina Gas Negara atau Pertamina Holding. Jadi kalau Bapak dan Ibu tadi sudah sempat kita kuis tanya, apa ya produknya perusahaan gas negara? Itu ada adik di belakang kenceng banget langsung angkat tangan bilang, gas! Gitu. Tapi ditanya lagi, gasnya apa dulu nih? Gas LPG atau gas alam? Yang di belakang langsung jawab dengan semangat sama ustada juga tadi pengasuh pondok pesantren. Yayasan bilangnya gas alam. Jawaban betul.
saya pribadi sebagai customer bahagia sekali karena dengan berlangganan PGN mau masak jauh lebih hemat. Terima kasih PGN, Masya Allah. Lancar loh itu gasnya ya sampai ke rumah tangga. Apalagi buat UMKM kuliner yang jelang waktu berbuka nih, waduh, siap-siap terima war takjil, jualan takjil ya. Kayaknya Al Banjari timnya sudah siap. Hadirin undangan, inilah kita berikan sambutan yang meriah untuk SMK YPM 1 Taman Sidoarjo. Salli wa sallim daiman. Ini jelang waktu berbuka akan menemani kita dengan siraman rohani, tausiah sekaligus doa sebelum waktu berbuka puasa tiba. Senang sekali tadi sudah sempat disinggung juga oleh Mas Komisaris, hari ini hadir Al Mukarrom Ustaz Dr. K.I. Haji Syukron Jazilan berkenan meluangkan waktu untuk hadir, padahal jadwal beliau ini padat. Saya agak curiga panitia kontaknya udah 1 tahun sebelum supaya dapat jadwal beliau hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekaligus izin bertanya, Kiai, berkenan dengan kursi atau berdiri lebih akrab? Bebas. Oh, berdiri. Teman-teman, kalian gak perlu buka puasa lebih awal. Kursinya taruh aja, aman ya. Dengan segala hormat, izinkan kami mengundang Al-Mukarrom Ustaz Dr. K.H. Syukron Jazilan untuk memandu sesi tausiah dan doa bersama sore ini. Monggo Ustaz. Namanya siapa? Aistar. Aistar. Kalista. Kok telinganya Kak Putri ini enggak benar dengarnya? Kalista. Mohon izin Bapak Ibu, itu bukan sirup ya. Kalista. Kalista umur berapa? 5 tahun. Wih, 5 tahun. Kelas berapa? SMP atau SMA? Oh, salah Kak Putri, TKA. Apa yang paling disuka waktu belajar mengaji? Paling suka ngaji surat apa? Anas. Hafal tidak surat Anas? Hafal, coba Kak Putri gak percaya. Pengen denger dulu seperti apa surat Anas, biar Kak Putri tahu, Kak Putri juga supaya ingat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tentang dalamnya atas dukungan yang telah diberikan karena acara ini dapat terselenggara insya Allah alhamdulillah dengan lancar berkat dukungan kolaborasi yang menawan dari Divisi CSS SOR 3 Area Sidoarjo, PGN Saka, PGN Gagas, Gasnet, Senang, dan Perta Dayagas. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga segala nikmat di bulan Ramadan ini menjadi berkah. Puasa kita menjadi berkah untuk kita nantinya bertemu di surga kelak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di agenda berikutnya bersama PT Perus